All the way daripada Johor, kita akan bersama-sama dengan Dr. Abul. Alright, mari kita invite Dr. Abul to stage. Alright. Okay, kita mute mic dulu Dr. Abul. Okay, sorry. Alright. Okay, Dr. Abul, apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah, sihat. Macam mana cuaca? Bertambah sihat. Bertambah sihat kan. Apa khabar cuaca? Macam mana cuaca di Johor? Mendung sikitlah, hujan, nak hujan kan. Okey Dr. Abul, sebelum kita pergi lebih detail lagi, saya rasa student-student di luar sana, adik-adik di luar sana mungkin nak tahu a bit of Dr. Abul punya introduction. The floor is yours lah untuk explainkan sikit sebanyak pasal Dr. Abul sekarang berada di mana kan? Di apa, pengalaman sikit kan? Alright. Okay. Hopefully tak ada, boleh dengar ya dengan jelas. Okay. Saya terus start lah. Okay. Boleh nampak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua adik-adik yang dapat meluangkan masa mendengar sedikit pengenalan lah kepada sistem satelit. Saya Abul Khair bin Anwar daripada buka slide yep. Okey, Abul Khair bin Anwar daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Universiti Nasional Malaysia. Saya dah bertugas di ITHM sorry, saya dah bertugas di ITHM semenjak tahun 2004. Sekarang ni memegang sebagai Ketua Jabatan Pembangunan Program Akademik, di samping menjadi konsultan kepada Space Tech Division sebuah dinamik berhad. So yang ini yang kita sebut NSEN, apa tadi dia panggil? New Space Economy and Access. Okay, saya suka nak cerita pasal saya punya education sebab saya pun daripada berasal daripada Seremban, Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Kemudian saya sambung di Sekolah Menengah Sains Tengku Jaafar sebab saya tahu dekat sini semuanya, hampir semualah pelajar sekolah kan. So ni saya sekolah dekat dua sekolah ni. Kemudian saya menyambung di Australian Matriculation di Shah Alam sebelum masuk menyambung pengajian di peringkat sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia, seterusnya peringkat sarjana juga di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan akhir sekali pada tahun 2009 saya menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah di Lancaster University. So saya nak share gambar ni sebab ini ialah satu, bila saya berjaya melanjutkan pengajian di UK. So this is among the first place yang saya pergi. So kalau boleh nampak, itu stadium eh. Stadium Manchester United Old Trafford. So the first week saya sampai, walaupun memang niatnya nak study pasal satelit, tapi itulah eh. Dia penyokong setia. So kita kena tunjuk gambar tu lah. Okay. So jangan, kepada penyokong-penyokong lain jangan marah eh. Okay. So sebelum saya pergi lebih lanjut, so saya nak perkenalkan dua orang lah, dua orang tokoh dalam sistem satelit. Okay. So yang pertama ni mungkin tak ada orang kenal. Okay. Kalau kita tengok, ada seorang yang pegang buku, tajuk dia Exploration Space. So buku tu ditulis oleh Arthur C. Clarke. Okay. So this guy, dia memegang satu buku. Kalau kenal boleh tulis namanya dekat Facebook, apa nama, komen eh. Kemudian yang kedua ni, so yang kedua ni saya rasa hampir semua orang kenal. So masih hidup lagi. Yang pertama tadi tu dah meninggal dunia, yang kedua ni masih hidup lagi. So dua orang ni kita boleh kata antara tokoh lah, tokoh yang mengembangkan industri satelit di dunia eh, bukan sahaja di Malaysia eh. So yang pertama ni sebenarnya nama dia Arthur C. Clarke. So dia pegang buku yang dia tulis sendiri, okey. So dialah yang pertama mencadangkan penggunaan satu objek ataupun satu satelit di angkasa untuk tujuan komunikasi eh. So dia tulis satu kertas jurnal pada tahun 1945. So dah lama lah.
Even before kita merdeka lagi, dia dah start untuk cadangkan. Sebenarnya apa yang berlaku pada ketika itu, baru lepas Perang Dunia Kedua. So selepas perang tu ada banyak roket, roket yang digunakan untuk perang, V2 roket dia panggil. So dia cadangkan, apa kata kalau kita gunakan roket V2 untuk hantar satelit ke ke angkasa lah. So idea menggunakan satelit ni datang daripada Arthur C. Clarke. Kemudian yang kedua kita ada Elon Musk. Elon Musk ni dia bermula dengan satu syarikat nama PayPal. Okay. So sekarang ni dia ada banyak syarikat, antaranya SpaceX, so Tesla. So dia yang dikatakan memperkenalkan banyak disruptive technologies lah. So kita boleh sebut yang pertama ni ialah seorang pioneer dalam bidang satelit. So yang kedua tu innovator. So hopefully semua yang dengar ni in future akan jadi macam Elon Musk lah. Saya, so we are waiting for new Elon Musk from Malaysia. Okay. So apa dia sistem satelit? Sistem satelit ni sebenarnya kalau kita tengok, okay, saya nak tunjuk video dulu, saya harap boleh dengar. So nanti jangan lupa di penghujung ni ada, kita ada soalan quiz. So boleh dengar dan teliti lah. So saya try. We live our lives knowing that many satellites orbit our planet every day. And boleh dengar tak? Okay. Oops, sorry. Saya play balik. We live our lives knowing that many satellites orbit our planet every day and that they are helping us in several ways. You might be surprised to know that there are almost 4,900 satellites orbiting the Earth. Medium Earth orbit or geosynchronous Earth orbit. These three orbits are illustrated here. We will get into more details of them later. It is preferred not to park satellites in the Van Allen Belt. The decision on what orbit is to be chosen for placing the satellite depends on the application and purpose of the satellite. If the satellite is built for Earth observation, weather forecasting, geographic area surveying, satellite phone call 1,000 kilometers, and its orbital period is approximately 1.5 hours. But these types of satellite cover less area of the Earth, so many satellites are required to obtain global coverage. That's why, in the case of broadcasting, a high orbit such as GEO is chosen. Satellites in geosynchronous orbit are at a height of 35,786 kilometers and rotate at the same angular speed as the Earth. It means the satellite takes exactly 23 hours, 56 minutes, and 4 seconds to complete one rotation. Within the geosynchronous orbit, there is a special category of orbit called geostationary orbit, which is concentric to the equator of the Earth. These satellites remain stationary with respect to the Earth. Due to this, geostationary satellites are the ideal choice for television broadcasting, since it means you do not have to adjust. Geosynchronous orbits are occupied by a few navigation satellites also. GEO satellites can cover one-third of the Earth's surface, so three satellites are sufficient to cover the entire Earth. For navigation applications such as GPS, MEO is the wise option. Even though the LEO is closest to the Earth, satellites in this orbit revolve at a very high speed. Due to this, receivers on Earth fail to carry out the navigation calculations accurately. Moreover, LEO needs a lot more satellites to cover the entire Earth. Thus, GPS satellites use MEO. In a typical GPS system, 24 satellites can cover the entire Earth, and the orbital period is 12 hours. Now, let's look at the main components of a communication. The graveyard orbit is a few hundred kilometers above the geostationary orbit. For this operation, the thrusters consume the same amount of fuel as a satellite needs for about 3 months. Okay, saya dapat tahu yang video saya kena tahan . Okay, tak apa. Saya rasa tu mungkin puncanya kot. Okay. Siapa? Okay, so saya teruskan dengan saya punya slide. So basically benda ni dah ada semuanya dalam slide saya, okay. So basically sistem satelit ni dia ada dua segmen lah. Balik dengan sistem, sini bina sistem satelit. So basically sistem satelit kita ada dua segmen, segmen bumi dan segmen angkasa. Tapi biasa juga disebut ada tiga segmen. Yang ketiga tu yang tadi disebut, yang disentuh oleh Miss Putri, iaitu
segmen, kita panggil segmen pelancaran. Okey. Jom, saya punya ni tak jalan dah. Okey, segmen bumi terbahagi kepada semua stesen bumi lah. Stesen bumi bagi penghantaran dan penerimaan isyarat. Kemudian kita ada sistem, contoh macam penerima TV Astro yang kita guna untuk tengok TV dekat rumah tu. Okey. Selain tu, kita juga ada stesen bumi yang bersaiz besar lah. Nanti saya akan tunjuk beberapa contoh. Yang ni digunakan untuk memancarkan komunikasi ataupun saluran telefon dan sebagainya. Okey. Kemudian kita ada segmen angkasa yang terdiri daripada satelit sendiri. Termasuk juga dalam segmen angkasa ni ialah Earth Station ataupun stesen bumi yang digunakan untuk tujuan telemetry, dipanggil tracking telemetry and command, penjejakan telemetry dan kawalan TTNC. Okey. So dalam segmen angkasa, iaitu dalam segmen dalam sistem satelit, kita akan bahagikan kepada what we call payload dan platform. Satu lagi, satelit itu kita ada dua bahagian, payload dan platform. Okey. Jangan saya kena bagi komen sikit. Okey. Next, kita sebut berkenaan dengan segmen yang sebelum ni, section yang sebelum ni kita ada segmen pelancaran, iaitu daripada segi tapak pelancaran dan juga roket. Okey, untuk segmen bumi, so kalau kita tengok ni contoh tadi, kita ada penerima sistem satelit, penerima isyarat, kita ada antena dish. Sebenarnya ini dia punya kalau saya tulis, saya nak buat slide sikit, laser pointer. Okey, so yang ini sebenarnya ialah pemantul. Kita panggil dia punya reflector, pemantul. Sebenarnya antenanya yang depan ni. Okay. Kita panggil dia punya feeder, feed point. Okay. Kemudian kita ada juga sistem yang agak besar macam ini. Kita ada banyak antena yang kita panggil parabolic antena yang menghala kepada pelbagai jenis posisi satelit. So kita ada banyak satelit. Kalau tengok tadi video, ada satelit banyak. So, setiap satu ni mungkin akan berhubung dengan salah satu satelit. So, kita boleh control dia punya arah dia. The next one, saya ada satu gambar yang agak nostalgia, iaitu gambar ni. So, kalau kita tengok gambar ni, ada seorang yang mungkin you all pernah jumpa, iaitu Perdana Menteri kita yang kedua, Tun Abdul Razak. So, masa dia melancarkan stesen bumi yang pertama di Malaysia, iaitu di Kuantan. Stesen bumi yang pertama di Dr. Malaysia. Dr. Abul? Ya? Yeah. Technician, please verify sama ada kita masih live ataupun dah end. Sebab kalau kita tengok di atas tu dah ended. Saya punya masih live. Masih live ya? So Aimi boleh update? Okey, masih. Di dalam Facebook kita masih. Okey. Saya teruskan ya. Dia belum nak share lagi ni. Okey, so saya teruskan. Yang berikutnya kita ada segmen angkasa. So tadi kita sentuh segmen angkasa. So kita ada satelitnya, dan satelit ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang kita panggil payload, satu lagi bahagian yang kita panggil platform. So payload dia bahagian yang satu ni, communication payload. Kenapa nama dia payload? Sebab dia mendatangkan keuntungan. Orang kena pay to use that bahagian lah. Maksudnya dekat sini kita ada antena, dia punya transmitter dan sebagainya. So kalau pelanggan nak menggunakan khidmat, dia kena pay. Okay, ini nama dia payload. So yang lain-lain ni kita panggil platform. Sebab apa? Sebab dia provide platform untuk satelit tu berfungsi. Kita ada solar panel, kita ada radiator, star tracker. So you nak kena align satelit tu dengan
bumi. So caranya kita akan berpandukan kepada bintang. That's why kita ada star tracker. Kemudian kita ada ion thruster. Ion thruster ni tadi untuk kita kawal dia punya position dia, kedudukan dia di angkasa. Kemudian service module ni untuk communication dengan ataupun untuk control tadi. Kemudian kita ada reflector. Okay. Next. So satellite dibahagikan kepada okay, beberapa kumpulan yang kita biasanya klasifikasikan mengikut berat dia. So semakin berat, dia lain berat, lain dia punya klasifikasi. So yang pertama kita ada satelit yang saya nak tanya dulu satelit berikutnya. Kita ada large, medium, small, micro, nano, pico, femto. So ini semua kumpulan-kumpulan berat satelit. So kalau disebut micro satelit, kita tahu beratnya antara 10 ke 100 kilo. Sorry, 10 ke saya cari tertinggal. Okay, 10 ke 100 kilo. Okay, tapi dalam masa ke semasa ada kelas-kelas baru yang diperkenalkan. Contoh macam tadi disentuh Sebesat satu kita panggil micro geo. Sebab dia micro, dia satelit geo tapi yang agak kecil berbanding satelit geo yang biasa. Okay. So soalan dia, apakah satelit yang terbesar di dunia? So kalau nak tahu satelit yang terbesar di dunia ialah inilah dia, International Space Station. So International Space Station ni yang paling besar, seberat 419,725 kilogram. So ini memang satelit, kita tak panggil satelit dah, kita panggil dia Space Station sebab dia besar sangat. Okay, soalan yang berikutnya, satelit yang paling kecil. So yang paling kecil sebenarnya ialah satu satelit yang diberi nama Kalamsat. Kalamsat ni dihasilkan oleh pelajar. Kita bukannya orang besar, ni pelajar. Pelajar dari India yang masa tu dia berumur 18 tahun. Berat dia hanya 64 gram. So sebesar, lebih kecil daripada tapak tangan. So boleh nampak gambar ni, dia letak satelit tu atas tapak tangan dia. Sangat kecil lah. So satelit ni sebenarnya telah dilancarkan pada 2019. Dan most likely dah tak ada lah. Pasal biasanya satelit ni kalau kecil, dia jangka hayatnya pendek. Jangka hayat satelit bukan disebabkan oleh dia punya teknologi, tapi disebabkan oleh berapa banyak dia panggil fuel ataupun propulsion yang dia bawa untuk kontrol satelit. So kalau tadi kita ada thruster tu dia bakar some fuel. So kalau tak ada fuel dia tak boleh kontrol. So kita anggap satelit itu dah habis hayat lah. Okay, so next kita ada orbit. Okay, so basically kita ada 4 orbit utama. Yang pertama kita panggil orbit Leo. Okay, orbit Leo yang paling dekat dengan bumi. Tadi kita dah sentuh ketinggian lebih kurang dalam 160 ke 2, ataupun 200 ke 2000 kilometer. Okay. So ini contoh satelit dekat orbit Leo, kita ada CubeSat. Okay. Kebanyakan satelit yang makro, nano ni semuanya kebanyakannya berada di Leo orbit. Kecuali yang paling besar lah. Yang paling besar which is International Space Station. Okay. So dalam Leo ni kita ada beberapa klasifikasi lain. Contohnya kita ada Polar Earth Orbit. Maknanya orbit tu satelit tu mengorbit antara kutub utara ke kutub selatan. Itu kita panggil polar earth orbit. Kemudian kita ada near equatorial ataupun low equatorial. So ini dia berada di paksi atau bukan paksi. Kita panggil satah equator. And finally kita ada SSO, sun synchronous orbit. Dia mengikut, dia panggil segerak dengan matahari. Okay, tempoh orbit 90 hingga 120 minit. Yang keduanya kita ada orbit MEO. Okay, so MEO ialah orbit yang sederhana. So kalau kita tengok gambarnya yang tengah-tengah ni, sebenarnya dia sampai ujung sekali. Okay, MEO antara 10,000 ke 22,000 lebih kurang. Okay, contoh satelitnya saya tunjuk kat sini, satelit GPS. Ini contoh yang terkini, Block 3. Kemudian hampir semua satelit untuk navigasi berada pada orbit MEO sebab dia orbit yang paling stable.
Okay. Sebab kalau tadi, kalau kita tengok sebenarnya satelit ni dipengaruhi oleh banyak faktor luar yang menyebabkan dia punya orbit dia berubah. So kalau orbit satelit di MEO, dia agak stable, dia kurang gangguan, kita panggil usikan ke kurang. So tempoh orbit ni tercatat silap sebenarnya antara 4 ke 12 jam bergantunglah tengok kepada dia punya altitude. Sebenarnya tempoh bergantung kepada ketinggian. Semakin tinggi dia semakin lama tempoh dia. Kemudian kita ada orbit geo. So geo, geostationary, okey. So ini contoh satelit untuk communication Intelsat. So ketinggian dia memang tetap pada 35786 km. Okey, tempoh orbit lebih kurang sama dengan tempoh pusingan bumi, iaitu 24 jam. Tempoh sebenarnya tadi ialah 23 jam 56 minit dan 4 saat. Kenapa ada beza? Kena masuk dulu belajar pasal satelit. Nanti kita bincang kenapa dia berbeza. Okay. So next kita ada dua. Dalam geostationary ada dua. Geosegerak dan geo. Kita panggil geosegerak, geosynchronous ataupun geopegun. Geopegun, geostationary. So beza antara kedua-dua ni ialah geosegerak, dia punya satelit tu tak semestinya berada pada satah khatulistiwa. Kalau geostationary, dia mesti berada pada satah khatulistiwa. Okay, so itu beza dia. Okay, tadi sebut tempoh orbit 24 jam. Kemudian yang terakhir kita ada, kita panggil high elliptical orbit. Orbit bujur. So satelit yang berada pada orbit ni memang dia punya orbitnya bukan bentuk bulatan tapi bujur, yang ujung sekali ni bujur ni. So ada beberapa satelit yang berada pada orbit EO. Contohnya macam orbit cluster ni. Cluster ni satu set. Dia ada empat satelit yang dia yang dilancarkan oleh European Space Agency untuk mengkaji medan magnet di sekeliling bumi. Okay. So bila kita ada objek bujur, kita ada point yang kita panggil perigee. Ini perigee, yang ini kita panggil apogee, yang paling jauh. Okay. Kemudian tempoh orbit boleh lebih 24 jam. Biasanya lebih 24 jam lah. Okay, tadi kita sebut fungsi. Kita tengok fungsi yang pertama memang untuk telekomunikasi lah. So untuk untuk bercakap menggunakan telefon, contohnya. Kemudian kita ada juga fungsi nak tengok TV untuk dapat siaran langsung. Macam sekarang ni kita tengah tengok Euro 2020, okay, 2020 ya, walaupun 2021 baru buat. So kita akan gunakan satelit untuk pancarkan siaran langsung tersebut. Kemudian kita juga ada untuk lain-lain lah, untuk penghantaran data dan sebagainya. Kemudian kita juga guna satelit untuk kajian saintifik. Kita nak tengok apa yang berlaku, contohnya nak ambil gambar bumi. So kita buat kajian saintifik menggunakan satelit. Ini contoh kita nak tengok kaji cuaca. Contoh nak tengok dekat mana berlakunya ribut taufan. So ini kalau you tahu, ini ialah ribut taufan di ini Florida, Amerika, contohlah. Kemudian yang terakhir untuk contoh macam tadi, cluster pun untuk kajian saintifik. Yang ini satu lagi satelit untuk kajian saintifik, iaitu dipanggil Space Hubble Telescope. Sebenarnya dia satu teleskop yang diletakkan di dalam satelit untuk melihat bintang yang jauh. So sebab kalau kita letak di bumi, kita ada gangguan contohnya awan dan sebagainya. So kita letak dekat angkasa teleskop ni, Hubble Telescope. So next kita guna satelit untuk navigasi, positioning. So positioning, okay, yang pertama nak tengok location lah, dekat mana you berada ni, Google Maps kan. Okay, kemudian kita nak tengok, contoh nak buat survey. Nak buat survey pun kita boleh guna positioning. Next kita akan, contoh macam dalam kereta nak memandu. So kita akan buat navigation daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, so itu pun kita guna satelit GPS. Yang terakhir kita akan guna contoh untuk ketenteraan. Ini not limited. Maknanya empat ni yang utama, tapi ada yang lain yang saya tak nak go detail. So ketenteraan, contoh untuk communication ketenteraan. So ini dulu disebut-sebut nak pancar laser, memusnahkan roket ke apa. Okay, itu mungkin. Tapi kalau ada pun tak diketahui lah, sebab biasanya satelit ketenteraan ni dia rahsia. So
hanya boleh agak-agak je apa yang ada, okey. Dan yang terakhir ni untuk spy lah. Nak spy orang kan, nak bila nak berperang kita nak spy, so kita ada satelit untuk spy ni. Okey. So saya ada satu lagi video tapi saya rasa saya nak skip je video ni sebab saya takut nanti ambil masa. So okey, saya skip je. So saya terus ke ayat terakhir, iaitu bagaimana nak menjadi saintis angkasa atau jurutera satelit. So kalau kita tengok ni antara bidang-bidang yang diperlukan untuk jadi saintis angkasa dan atau jurutera satelit. So sama ada you buat kejuruteraan elektrik, elektronik, komunikasi, RF ni radio frekuensi, mekanikal, robotik, aeronautik, fizik angkasa, astronomi, okey. Tapi yang paling penting ni saya nak tunjuk satu gambar. Sekejap. Okey, gambar ni. So NASA scientists pose with their board of calculation in 1961. So you tengok gambar, you tahu apa yang you kena dalami untuk jadi seorang jurutera ataupun saintis eh. So dekat sini kita tengok, oh tulisan matematiknya banyak. So kalau tak minat matematik, kena kasih minat eh. Bukannya kata kalau tak minat tak payah baca. Jangan eh. Tak minat kita pupuk minat supaya kita boleh faham apa benda yang ditunjukkan dalam gambar ni. Okay, sebelum ni tak ada komputer, so semuanya kena buat secara manual guna papan hitam. So you tengok macam mana dia buat. Ini pun dia bergambar lah, dia post saja. Okay, saya ingat tu sahaja saya punya pembentangan. So kalau ada apa-apa, apa-apa boleh tanya kot. Saya tak buka Facebook, tapi mungkin boleh sampaikan kepada saya lah. So nanti saya akan sharekan juga semua apa nama bahan-bahan yang saya gunakan berserta dengan apa dia punya video kot. Okay. So itu sahaja Dr. Kurt. Dr. Hazaria. Tak maaf eh. Okay. Alright, terima kasih Dr. Abu di atas perkongsian yang sangat hebat. Sebab saya tengok anak-anak ni tadi, walaupun kita move ke another session, masing-masing tetap khusyuk untuk mendengar. So mungkin saya boleh ambil jawab soalan kot kalau ada. Okay, kita ada yes. Ada. Okey, kita ya, ada saya satu nak, soalan. Kita saya nak stop tanya semua sebab terlalu banyak soalan. Okey. Alright. Cuma ada yang tanya, kalau student tu berminat dengan passion apa semua ni kan, saya rasa lain internet saya kurang elok. Saya rasa dah macam robot dah saya menanyakan soalan tu kan. Okey, Dr. Abu masih boleh dengar saya? Boleh, boleh. Cuma ada echo sikit. Saya cuba. Ya. Yeah. Betul. Dia echo dah daripada technician saya, technical. Okay. Alright. Masih boleh dengar ya? Clear? Boleh, boleh. Okay. Soalan ni tadi mereka kata mereka ni aliran technical, sekolah teknik, okay, berminat tentang electrical communication semua ni. Jadi apakah yang mereka kena fokuskan kalau nak masuk dalam space industri? Okay, dia sebenarnya semuanya bermula dengan basic kita panggil program lah. Kalau macam macam tadi aeronautik dia ada specialized. Tapi kalau macam electrical elektronik ni memang basicnya ialah sama ada you buat diploma kejuruteraan elektrik elektronik
ataupun sarjana muda kejuruteraan elektrik melalui matrikulasi ataupun tingkatan 6 kalau nak masuk. Dan daripada situ bergantung kepada minat lah. Minat tu sama ada nak menyambung dalam, sebab elektronik ni dia banyak, dia ada banyak bidang. Komunikasi ni hanya satu cabang. Macam contoh kalau di UTHM, bidang elektronik je kita ada 5. Kita ada medical, kita ada microelectronic, kita ada computer, robotics. Kemudian dah sekarang kita ada communication. So satelit communication contohnya dia berada dalam kita sebut alir bidang lah, bidang communication. So bermula dengan mengambil program berkaitan elektronik. Okay. Saya ada satu baca ni. Macam mana nak tahu satelit itu melepas ke angkasa dengan laju yang betul? Apa yang membuatkan satelit buatan menjadi kebal sebab itu dilepaskan ke angkasa? Sebenarnya itu yang tadi disentuh. Bila kita nak lancarkan satelit, okay, yang pertama satelit itu dia kena mencapai satu halaju yang kita kata yang bersesuaian lah. Sebab nak capai halaju tu kita perlukan roket. Kita ada roket yang kita panggil, biasanya disebut dari dua. Satu roket untuk bawa ke angkasa, satu lagi roket untuk kita kekalkan dia di orbit. Biasanya disebut macam Apogee Kick Motor dia panggil. Okay. So roket ni dia akan pastikan satelit tu mencapai satu halaju supaya dia tak jatuh ke bumi. Okay. Sebenarnya untuk roket, so dia kena lepas apa yang disebut escape velocity. So you kena lepas certain halaju lah untuk dia sampai ke angkasa. Bila sampai angkasa, dia kena push lagi supaya satelit yang dia bawa tu lepas pula ataupun boleh kekal di orbit. So kalau macam tadi, kalau kita tengok satelit di apa low earth orbit, satelit yang orbit rendah tu, dia punya kita panggil laju dia, dia bergerak pada kelajuan 7 kilometer sesaat. 7 kilometer sesaat, so sangat laju lah. Kalau orbit, kalau satelit di geostationary, dia punya kelajuan lebih kurang 3 kilometer sesaat, 3000 meter per second. Kalau di geo, di Leo, 7000 meter per second. Itu roughly laju tu. So kalau macam contohnya, kalau you nak satelit tu tadi saya sebut, dia punya jangka hayat tu bukan bergantung kepada teknologi sebenarnya. Dia bergantung kepada dia punya minyak. So pada sampai satu masa dia tak boleh kawal lagi posisi dia sebab minyak dah habis. So apa yang berlaku, dia akan slow down, dia akan perlahan. So bila dia perlahan, dia makin lama dia punya orbit akan makin rendah dan akhirnya dia akan masuk ke dalam atmosfera bumi. Bila dia masuk atmosfera bumi, dia dia rosaklah, disebabkan oleh pergeseran dengan molekul di udara. So itu yang kita tengok bila objek masuk ke dalam atmosfera bumi, dia terbakar sebab dia bergeser dengan molekul udara. So pergeseran tu menghasilkan haba tu yang menyebabkan dia terbakar. Ada satu case space shuttle milik Amerika Syarikat, nama dia Columbia. So space shuttle ni dia dalam kita panggil apa, dalam proses untuk masuk semula ke atmosfera bumi. So bila dia masuk tu, dia akan berhadapan dengan suhu panas. Tetapi pada ketika tu ada sebahagian daripada dia punya penebat haba je tertanggal. So menyebabkan haba masuk ke dalam kabin dan kita panggil apa, space shuttle tu meletup di udara. So itu antaranya lah. Okay. Okay. Itulah. Saya rasa kalau cerita panjang tu kan tengah-tengah hari ni tak masak kita ni kan, sekejap lagi kan? Okay. Cuma saya tertarik ada lagi satu soalan tadi. Yang ini saya rasa mungkin saya boleh jawab secara ringkas lah. Kita tak dapat nak jawab semua. Ada daripada ayah, daripada Yap Ho Yang. Okay, kita tengok soalan dia tadi kan. Kalau saya masuk Air Force, ambil bidang aerospace engineer, nak join astronaut program, achievable ke tak?
So saya siapa yang jawab ni? Saya jawab simple saja sebenarnya. Tapi Dr. Abul, saya punya suara lagging double kan? Dah kurang. Okay. Tadi ada. Okay. Okay, baik. Alright, di sini juga saya ingin memaklumkan bahawa Serbo Dynamic under the Space Tech Division akan turut serta menjadi rakan partner kepada one of the reality show of the space program, di mana space program ni akan, kalaulah Air Asia tagnya everyone can fly, tetapi reality show ni akan menyatakan bahawa everyone can go to space. Okay, so nantikan lebih lanjut maklumat daripada Serbo Dynamic Space Tech Division untuk this program. Dan juga kalau menjawab soalan awak tadi, Yap Hoyang ya, yes, kalau kita tengok background daripada top 10 finalist astronaut yang lepas ya, semuanya adalah datang daripada background yang berbeza dan dia tidak menjadi satu titik tamat yang you tak boleh join. Okay, yang penting Prof. Harry did mention physical, mental you nak kena fit. Alright, okay, saya I hope kalau you really interested in joining this, saya nampak you pun you adalah di dalam uniform tu. Okay, nantikan announcements of this reality program. Okay. Okay, so, saya rasa Dr. Yeah, Abul, yes. Okay, Dr. Abul, saya rasa terima kasih banyak kerana join kita pada hari ini dan kita minta maaf kerana ada beberapa glitch tadi kan. So Dr. Abul, thank you for your sharing. Kita receive a lot of good feedback that students really berminat dengan satelit ni. Mungkin kita boleh buat next session dengan Dr. Abul ya. Boleh, insyaAllah. Alright Dr. Abul, terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Abul, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Alright, saya rasa kita telah menuju ke ke terakhir punya slot tadi tu, dah settle. Saya rasa sebelum saya hand over kepada Encik Azhar, saya nak maklumkan juga ya. Serbo Dynamic under Space Tech Division, kita khususkan kepada New Space Economy Nexus and SEN, kita akan hantar appreciation pack okay, kepada sekolah yang mempunyai partisipan teramai pada hari ini. Alright, so saya harap student di luar sana, adik-adik di luar sana boleh sama-sama mengisi borang check in dan check out tadi, dan kita akan tengok sekolah mana yang paling ramai partisipannya. Alright, kita akan berhubung terus dengan Krum dan kami daripada Space Tech Division ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Krum kerana sudi memanggil kami dan be part of the program. InsyaAllah semoga anak-anak dan adik-adik dekat luar sana terus bertabah dan bersabar di dalam menghadapi PDPR di rumah. Okay, insyaAllah kita cuba yang terbaik, kita jaga diri kita, kita buat yang terbaik dan juga jangan lupa kepada mereka yang berminat untuk space program, dah nampak dah sikit dah apa yang kena, apa yang adik-adik kena tekankan, apa yang adik-adik minat tu dekat mana nak kena lagi fokuskan. Alright Cik Azhar, saya rasa I hand it over to Cik Azhar. Okay, terima kasih doktor dan juga para panel jemputan daripada Nexus of Serbo Dynamic. Okay, doktor dekat dalam Serbo Dynamic, sorry, daripada Nexus ni dia ada 7 universiti ya doktor? Ya yeah, betul. Terlibat sebagai konsultan. Betul. Okay, baik. Jadi saya rasa dekat sini banyak input yang kita boleh kongsikan dengan para pelajar pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih dan pengumuman yang diumumkan oleh Dr. Kurt tadi. Okay, so admin kami akan buat sorting lah sekolah mana yang paling ramai peserta. Dia ada award special lah daripada Dr. Kurt and team, dan juga Dr. Kurt serta panel hari ini telah menyediakan tugasan khas. Okay, tugasan khas tu yang berbentuk not quiz macam minggu lepas. Okay, yang lepas tu quiz dan ada 40% lebih kurang markah yang akan bawa dicampurkan dengan task untuk minggu ni. Okay, keep follow our Telegram channel. Okay, di sana kami akan kongsikan tasknya. Okay, yang tu untuk achievement certificate tau kepada para peserta. Jadi saya rasa untuk sesi kita
National Aviation Aerospace and Space untuk kedua-dua siri telah pun tamat. Terima kasih banyak Dr. Kurt. Okey, dan juga para peserta yang menyertai session hari ini. Komen yang saya rasa cukup banyak, soalan-soalan yang boleh membantu untuk anda merancang ataupun perkongsian-perkongsian yang penting lah. Nanti kami akan dapatkan daripada para panel kami. Okey, untuk kami kongsikan kepada semua peserta. Dan selepas ni nanti kita akan ada session-session yang seterusnya. Lepas ni kita ada career session. Saya rasa pelajar di luar sana pun nak sangat lepas ni kita akan jemput, insyaAllah kita akan jemput pilot, kita akan jemput cabin crew, air traffic control untuk bersama-sama bersama dengan para pelajar. Okey, kita kongsikan, bukanlah bermaksud bila join crew ni jadi pilot dan sebagainya, tapi boleh membantu planning anda. Okey, nanti keep follow Telegram channel dan juga di post yang akan datang kami akan sharekan juga berkaitan dengan task yang akan kami umumkan apakah tasknya. Okay, dan juga sepatutnya kita session hari ini ada juga stream mind empowerment bersama dengan pengarah pembangunan Chrome, saudara Yogesh Warren. Tapi saudara Yogesh Warren dia terlibat dengan beberapa session yang lain yang agak tight lah. InsyaAllah kita akan bawakan saudara Yogesh, pengarah pembangunan Chrome dan juga panel-panel yang lain dalam sesi yang akan datang. Okey, para peserta di luar sana, jangan lupa sekarang ni sedang berlangsung pendaftaran untuk National Techno Digital Art Challenge. Okey, yang ni pun kami bekerjasama dengan tim Dr. Kurt okey, di bawah Nexus dan Serba Dynamic serta Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM dan juga Galeri Seni Universiti Malaya. Okey, ada juga agensi lain yang terlibat, Majlis Belia Malaysia. Okey, dan sekarang ni pendaftaran sedang dibuka adalah kategori sekolah. Lepas ni kita akan launch bersama dengan Nexus, bersama dengan UiTM dan juga UM dan juga Majlis Belia Malaysia adalah kategori mahasiswa dan juga belia yang lepasan 18 tahun. Okey, tamat sudah sesi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator sebelum ini, iaitu saudara Muhammad Akif bin Abu Bakar yang telah mengelola intro tadi dan juga sepenuhnya sebagai moderator pada minggu lepas. Okey, saya ucapkan terima kasih dan kita terus bersama-sama dalam menjayakan target kita untuk membina dan membangunkan generasi muda pada hari ini. Okey, saya rasa sekian untuk sesi kali ini. Bagi segala kekurangan sepanjang dua sesi ni, saya mewakili Kelab Pemaju Udara Malaysia dan juga Kelab Rakan Udara Malaysia memohon maaf di atas segala kesulitan yang timbul. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Thank you.